Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan Damirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. PayNet, salah satu agensi di sebalik inisiatif DuitNow, kini dalam persiapan untuk memperkenalkan fasa kedua DuitNow pada pertengahan kedua 2020 ini. Sejumlah ciri baru dijangka diperkenalkan termasuk dalam memudahkan laman e-dagang menerima bayaran selain kebolehan menjadualkan bayaran berulang untuk langganan dan pembayaran. Selari dengan pengumuman DuitNow 2.0, pihak PayNet dan Shopee turut telah mengumumkan kerjasama dan bakal melihat Shopee Pay menyokongnya pada tahun ini. Dalam arena peranti mudah alih, kini Oppo telah mula mengacah pengenalan telefon pintar terbaru iaitu Oppo Reno 3 Pro. Telefon pintar ini bakal dilancarkan pada 2 Mac 2020 kelak dan dijangka menyertakan dual kamera untuk rakaman swafoto. Dan akhir sekali, kini Xiaomi hadir dengan sebuah aksesori berupa kipas penyejuk untuk telefon pintar sekaligus memudahkan pengguna untuk menggunakan sesuatu telefon pintar untuk jangka masa panjang tanpa risau prestasi terganggu atau peranti menjadi terlebih panas. Buat masa ini, ia dijual di China sahaja. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.